Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTube di seluruh dunia, ya, saya pengen sekali ya menyampaikan sesuatu hal yang saya miliki, ingin saya bagi, dan ini merupakan upaya proses saya dalam mencari sesuatu yang bikin saya penasaran dan sulit sekali untuk mendapatkan atau berhasil sulit. Yaitu gimana ya, saat kita mengedit video dengan kemampuan kita ya, dengan baik menurut kita, setelah kita edit, kita buat judul, kita buat deskripsi, kita buat tag, kemudian kita upload, setelah kita cek di mesin CEO tuh bodinya nggak ada tag kita yang warna hijau. Kalau sudah begitu, sudah seperti itu, hati ini kayaknya luluh guys, sedih gitu ya. Ini bakalan nggak ada yang nonton nih video saya nih, yang hijau juga nggak ada, ya. Apalagi kalau kita melihat di Tubadi kan ada CEO score. Begitu kita buka skor video kita 50, skor video kita 30, warnanya kuning, ada yang warnanya oranye. Untung-untung aja nggak ada yang warnanya merah. Itu selalu membuat saya tuh resah, galau, dan gelisah, tak menentu arah. Nah, saya coba cari guys, cari di tutorial-tutorial teman-teman yang ada di YouTube. Banyak sekali sih membantu, banyak yang cara bagaimana supaya tag kita itu ada warna hijau, bagaimana supaya tag video kita itu mendapat SEO score yang tinggi. Banyak sekali sudah saya pelajari dan alhamdulillah ya cukup membantu. Cuman karena mungkin kemampuan saya terbatas, keahlian saya tidak baik, jadi saya sulit sekali untuk menerapkannya di video-video saya. Nah, itulah yang menggali saya terus untuk mencari supaya bagaimana sih strateginya supaya begitu kita mengupload video, tag kita itu warnanya hijau. Waduh, senang banget ya. Lihat skor SEO, skor dari YouTube juga tinggi, warna hijau, luar biasa. Nah, berikut ini saya sudah mencoba beberapa hari kemarin dan alhamdulillah strategi ini berhasil menurut saya, walaupun belum sempurna ya. Tapi jadilah, umpamanya dari ada kita membuat 10 tag ya, 10 buah tag yang cair atau yang sukses warna hijau ada 7, ada 6, ada 8, bahkan pernah 9. 6, 7, 5 sudah membuat hati senang. Nah, ini caranya akan saya kasih tahu untuk teman-teman semua. Kemudian juga bagaimana, ini saya kasih tahu dua hal loh, langsung sekaligus nih. Yang pertama, tapi sudah punya aplikasi Tubadi ya, sudah terinstall sama, sudah terkonek sama YouTube kita, sama channel YouTube kita. Yang pertama akan saya kasih tahu caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan SEO score Tubadi itu 100 atau minimal 90 lah ya, 90 95, bahkan nanti bisa sampai 100. Itu satu. Yang kedua, nanti juga akan saya kasih tahu caranya bagaimana supaya tag-tag yang sudah kita buat di video tersebut bisa mendapatkan ranking warna hijau. Ya, minimal 5 ranking ya, dari 10 tag atau 11 tag kita dapat 5, dapat 7 ya. Kalau mau full kayaknya masih sulit mau dapat ranking semua, tapi sudah cukup lumayan, 5, 7, 8 itu sudah, menurut saya sudah satu hal yang luar biasa banget ya. Nah, simak videonya sampai habis, jangan dilompat atau di skip supaya enggak gagal paham ya. Saya juga nanti jelaskannya secara santai supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kawan-kawan semua. Minum dulu guys, haus ya. Oke, itu aja ya. Tapi tolong di subscribe channelnya, di klik like-nya ya. Kalau memang perlu dibagikan, di share ke kawan-kawan, subscribe-nya dihajar, akan muncul tombol lonceng, sikat juga tombol loncengnya sekalian ya.
jadi supaya bisa saling membantu. Saya membantu membagi apa yang sudah saya upayakan, saya pelajari, saya dapat, saya bagi. Saya juga minta mohon bantuan untuk dukung channel saya supaya bisa maju seperti channel-channel senior-senior kita yang sudah oke-oke banget. Oke, simak videonya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya mungkin kurang fasih, kurang canggih. Itulah sebatas kemampuan saya. Tapi yakinlah, kalau benar-benar disimak sampai habis, insya Allah akan bisa dapat apa yang diinginkan oleh Anda, kawan-kawan, teman-teman semua, para YouTuber-YouTuber pemula. Saya juga YouTuber pemula, tapi kita sama-sama bangun ya. Kita sama-sama bangun channel kita supaya sukses. Oke, simak tutorial ataupun videonya. Mantap. Caranya seperti ini. Yang pertama adalah kita buka YouTube. Saya bisa biasa membuka channel YouTube menggunakan Chrome atau Firefox. Oke, saya gunakan Firefox. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik YouTube. Nah, inilah tampilan YouTube di laptop saya jika saya membukanya. Di samping kanan itu ada mesin SEO TubeBuddy. Mesin SEO TubeBuddy ini secara otomatis akan terpasang jika kita sudah menginstal aplikasi TubeBuddy dan sudah tersambung dengan channel YouTube kita. Jadi ketika kita menyetel video kita, video siapapun, maka mesin SEO TubeBuddy itu akan muncul di bagian sebelah kanan. Nah, di mesin SEO TubeBuddy ini akan terlihat skor nilai dari video yang sudah kita unggah atau yang sudah kita upload. Di situ ada skor, SEO skor, ya, SEO skor belum optimal karena masih mendapat poin 55, mendapat skor 55. Yang bagus adalah skor 80 sampai 100. 100 itu adalah excellent, tandanya adalah lingkaran warna hijau. Kita juga bisa melihat tag yang sudah dibuat oleh video ini mendapat ranking atau tidak. Karena tag yang mendapat ranking itu akan mempunyai peluang yang besar untuk video kita bisa ditonton orang. Untuk melihatnya kita turun ke bawah. Nah, di situ ada tag yang sudah dibuat untuk video ini. Dan apabila dia mendapat ranking, maka akan ada warna hijau pada setiap tag-nya. Untuk mengeceknya, itu ada klik tombol warna biru, search ranking tag. Untuk melihatnya adalah mendapat ranking atau tidak, kita akan menekan tombol search ranking. Search ranking tag. Oke, kita klik. Nah, ada dua tanda hijau di tag untuk video ini. Artinya apa? Bahwa tag ini mendapatkan dua ranking. Kalau menurut saya dua ranking ini masih sangat masih kurang. Kita kalau bisa upayakan rankingnya bisa mendapat 6 ke atas. 6 ranking ke atas. Nah, untuk melihat berapa jumlah ranking yang didapat di sebelah mesin SEO tadi itu ada angka 2. Itu menunjukkan bahwa
video ini tag-nya hanya mendapatkan 2 ranking dengan SEO score 55 yang belum optimal untuk secara aturan dan prinsip mesin SEO TubeBuddy. Nah, sekarang coba kita melihat akun saya, channel saya. Kita akan melihat video saya untuk perbandingan. Nah, kita buka channel kita. Buka channel Anda. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik video untuk melihat videonya. Nah, ini adalah beberapa tampilan video saya. Saya akan coba satu video saya untuk melihat perolehan SEO score dan peringkat tag. Oke, saya pilih video yang yang ini, video viral wisata pantai Gunung Kunyit, Bandar Lampung. Kita tonton videonya. Nah, kita lihat mesin SEO di sebelah kanan akan muncul. Kemudian kita lihat, kita tunggu untuk melihat skornya. Nah, itu saya mendapat skor warna hijau penuh dan ada angka 100. Artinya saya mendapat SEO skor 100 untuk video saya ini. Menurut prinsip YouTube, menurut prinsip TubeBuddy, ini sudah sangat sempurna. Kemudian kita coba lihat tag-nya. Itu saya sudah membuat beberapa tag. Untuk melihat tag-nya dapat ranking atau tidak, kita tekan tombol kotak warna biru, search ranking tag. Nah, ada banyak hijau di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mendapatkan hijau di tag itu 10 tag, ya, artinya sangat baik menurut saya secara prinsip mesin SEO. Oke, skor SEO skornya 100, tag rankingnya mendapat 10 buah. Itu ada, bisa kita lihat 10. Sekarang coba saya kita coba ke video saya yang satunya yang belum saya buatkan tag. Untuk melihat mesin SEO-nya seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, sangat jauh sekali. 20 sekian. Ya, artinya belum optimal karena memang saya belum membuatkan tag. Tag-nya pun belum ada. Kita jadi belum bisa melihat mendapat ranking berapa karena saya belum membuatkan tag-nya untuk video saya yang ini. Oke. Nah, bagaimana agar bisa mendapat SEO skor 100 dan tag-nya yang mendapat ranking yang banyak? Begini caranya. Yang pertama adalah kita menuju video yang akan kita edit. Oke, ini video saya yang akan saya edit, tanaman karet kebo. Pertama adalah judul. Perhatikan judul, jangan terlalu pendek dan jangan pula terlalu panjang. Ya. Di judul hanya disediakan karakter sebanyak 100. Upayakan jumlah karakter judul kita itu antara 70 sampai 80 karakter. Jadi judul yang agak banyak itu akan memudahkan kita untuk merangkainya di dalam tag, untuk membuat tag agar bisa lebih mudah. Oke, itu tanaman karet kebo yang langka dan manfaatnya untuk kesehatan. Nah, dari judul itulah nanti kita bisa merangkaikan tagnya. Oke, nah judul itu selanjutnya adalah kita menuju ke kolom deskripsi. Jangan lupa judul tadi kita copy semua,
kemudian kita masukkan ke dalam kolom deskripsi di baris yang pertama. Sambil ngerokok guys, santai aja. Artinya apa? Judul harus masuk ke dalam kolom deskripsi tanpa dikurangi apapun. Nah, setelah itu baru kita rangkai kata-kata di paragraf berikutnya. Yang penting judul sudah masuk di paling atas. Upayakan dalam membuat deskripsi itu di atas 2 paragraf, minimal 2. Lebih banyak paragraf lebih bagus. Dan upayakan di dalam setiap paragraf itu judul itu juga bisa masuk sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Di paragraf kedua juga seperti itu, judul tadi juga harus dimasukkan dalam paragraf kedua tanpa dikurangi sedikit pun. Begitupun pula dengan paragraf selanjutnya, sehingga dalam deskripsi itu sudah termasuk semua judul. Ada, kalau tidak ada 3 paragraf, berarti sudah ada 4 judul yang masuk dalam halaman deskripsi. Yaitu yang di paling atas, kemudian di paragraf 1, di paragraf 2 ada, di paragraf 3 ada. Kalau untuk kalimat dan kata-kata lainnya, silakan itu tergantung pada selera kita dan masing-masing. Selanjutnya adalah kita membuat, setelah deskripsi selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat tag. Dari mana kita bisa mendapatkan tag? Dari judul yang sudah kita buat tadi, dari situlah kita bisa merangkai menjadi tag. Nah, untuk membuat tag, pertama adalah buatlah tag itu, kita ketik di halaman deskripsi yang di paling bawah. Jangan langsung menuju ke halaman tag. Kita ketikkan deskripsinya itu di, kita ketikkan teksnya itu di halaman deskripsi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah tag kita masukkan, judul juga masukkan seutuhnya. Setelah itu baru kita rangkai kata-katanya. Seperti contoh tanaman kebo karet, tanaman karet kebo yang langka. Nah, itu satu. Tanaman karet kebo. Itu dua tag-nya. Tanaman karet kebo yang langka dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi judul itu tinggal dibolak-balik saja. Sebegitu banyak tag yang kita buat, isinya adalah merupakan pecahan-pecahan dari judul. Setelah kita membuat tag yang panjang, baru kita memenggal 2 suku kata atau 3 suku kata dari setiap judul yang kita buat. Bisa dibolak-balik. Nah, contoh umpamanya tanaman yang paling langka dan menyehat dan bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Karet kebo. Nah, itu jadi tag. Oke. Jadi kita tidak usah berpikir mau mencari tag kemana. Cukup dari judul, itu bisa kita rangkai menjadi tag. Intinya yang pertama adalah, tag yang pertama adalah tag adalah judul tadi. Kita copy semua. Itu menjadi tag. Dan mengetikannya ada di, kita ngetikkan tagnya itu di halaman deskripsi. Nah, setelah kita ketikkan semua, jangan lupa untuk memberikan tanda koma pada setiap tag yang kita tulis di halaman deskripsi. Setelah kita kasih tanda koma, semua sudah ada tanda koma di akhir kalimat tag-nya, kemudian itu akan kita copy semua. Nah, kita copy. Ambil minum guys. Jadi biarkan
di halaman deskripsi itu tag yang sudah kita ketik tadi jangan kita hapus, biarkan aja. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke halaman teks. Jadi kita tidak mengetiknya di halaman teks. Kita mengetiknya di halaman deskripsi, kemudian kita copy, masukkan ke halaman teks. Nah, itu sudah masuk semua, belum ada tanda hijau. Nah, setelah ini masuk semua, karena adanya fasilitas mesin TubeBuddy tadi, maka kita harus memasukkan 2 atau 3 tag suggest atau saran tag yang diberikan oleh TubeBuddy untuk kita masukkan ke halaman tag kita. Caranya kita ke bawah ya, kita scroll ke bawah untuk mencari suggest tag atau tag yang disarankan oleh TubeBuddy. Cukup ambil 2 atau 3 yang relevan dengan video kita. Oke, nah itu ada pilihannya. Oke, yang pertama kita ambil itu ada kaitannya, itu nama latinnya dari kebo karet. Kita ambil 1 ya, klik yang tanda plusnya. Setelah kita klik itu artinya dia akan masuk ke halaman tag kita. Kemudian kita ambil lagi 1 yang ada kaitannya juga dengan video kita. Santai ya guys. Oke, kita ambil 3. Sudah masuk semua di tag. Jadi kita ambil 3 tag yang menjadi saran dari TubeBuddy untuk dimasukkan ke halaman tag kita, untuk menambahkan tag kita. Itu seperti pancingan kalau menurut saya. Karena kalau kita tidak pancing seperti itu, hijau tidak akan muncul. Tidak akan berfungsi mesin SEO TubeBuddy-nya. Oke, setelah kita ambil 3 saja, kita lihat. Nah, di halaman tag saya banyak sekali warna hijaunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana kawan-kawan? Luar biasa kan? Mendapatkan 8 hijau, artinya tag yang saya buat itu mendapatkan ranking sebanyak 8 tag saya mendapat ranking semua. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita ambil cepatnya saja. Setelah itu selesai, kita simpan. Klik simpan di kotak biru kanan. Untuk editing atau setting yang lainnya sama saja seperti yang sudah kita biasa lakukan. Ada layar akhir, ada kartu ya. Terus pilih bahasa dan sebagainya. Ini kita mempercepat saja karena saya hanya memberikan pengetahuan tentang bagaimana mendapat SEO score 100 dan mendapatkan tag warna hijau, artinya mendapat ranking. Kita langsung menuju simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, kita lihat kawan-kawan. Kita lihat dapat berapa skor SEO-nya. Kita kembali ke akun kita. Kemudian kita coba putar video yang baru saja kita edit ini. Seperti pemulaan tadi ya, kita ke channel kita dulu. Nah, ini channel saya. Kita klik video untuk melihat video yang tadi. Oke, nah itu video tadi. Coba kita klik, kita tonton berapa SEO skornya yang diberikan oleh TubeBuddy dan berapa peringkat ranking tag yang akan kita dapat menurut TubeBuddy. Oke, sudah kita putar, perhatikan mesinnya. Oke, kita lihat berapa hasilnya. Iya teman-teman, saya mendapat 100 SEO score, artinya yang saya setting edit ini adalah sempurna, tidak bisa dipungkiri guys. Dia hijau penuh, tengahnya 100. Luar biasa kan?
dan nggak sulit guys, gampang. Nah sekarang kita lihat, coba kita lihat ranking dari tag yang sudah kita buat di video tadi. Nah, kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah guys. Ya, nah itu belum ada hijau kalau kita belum mengklik kotak warna biru yaitu search tag. Kita klik ya. Search tag ranking. Kita klik. Oke guys, perhatikan. Nah, ada berapa itu kawan-kawan? Tag yang ada hijaunya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 apa 9 tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 guys. Jadi saya mendapatkan ranking 8 buah ranking. Nah, itu ada di samping SEO score untuk melihat jumlah ranking yang kita dapat 8 ranking. Seperti itu teman-teman caranya mendapatkan SEO score 100 maksimal, excellent ya, dan juga bisa mendapatkan ranking tag yang banyak. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan, yang saya tahu untuk teman-teman semua. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa menuliskan atau menanyakan di kolom komentar. Insya Allah, apa yang bisa saya jawab akan saya jawab, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Kalau belum, saya belum bisa membantu, saya mohon waktu untuk terus mempelajarinya. Oke teman-teman, tetap semangat dalam membangun dan mengembangkan channel kita supaya kita bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses dan menjadi seorang YouTuber yang tentunya sejahtera, bahagia dan sentosa. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk bisa mengklik subscribe dan dibagikan, serta loncengnya juga diklik. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.